Polda Jawa Timur merayakan Natal dengan tema yang sangat luar biasa. Polisi menjadi sahabat buat semua orang. Saya percaya bersahabat itu punya nilai yang kompleks, saudara. Karena apa? Karena banyak orang mau bersahabat tapi dengan tuntutan. Saya mau bersahabat dengan kamu kalau kamu mau menguntungkan saya. Tetapi Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena segala sesuatu yang aku dengar, ku beritahukan kepadamu. Biarlah kita semua siap menjadi sahabat. Dunia dibangun dengan narasi-narasi kebencian. Orang saling menyerang satu sama lainnya. Tapi saya percaya, orang yang mengalami kasih Kristus akan menjadi sahabat buat semua orang. Amin. Hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada rekan saya, mungkin sudah kenal namanya, namanya John Kay, saudara. Ya kan? Buat sebagian orang dia bukan sahabat dulunya, saudara. Apalagi buat polisi. Tapi sekarang dia sahabat buat semua orang. Dan tanggal 26 Desember, beliau keluar dari Nusa Kambangan, langsung jadi pendeta sekarang, saudara. Haleluya, ya kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu ketika saya dipindahkan ke High Risk Batu. Pertama saya bersama teman-teman saya 4 orang, 1 bulan. Pas bulan kedua, teman 3 saya dipindahkan ke LP lain. Setelah saya sendiri, di situ saya benar-benar depresi. Karena satu penjara cuma isinya satu orang. Kalau satu kamar satu orang itu mungkin, tapi ini satu penjara isinya saya sendiri. Iblis mulai mendoktrin saya, dan iblis ngomong bahwa John Kay, ngapain kamu sendiri di sini? Bunuh diri aja. Dan saat itu saya berpikir kalau saya bunuh diri saya masuk neraka. Saya thinking dalam nama Tuhan Yesus hanyalah iblis, kalau saya mati harus mati masuk surga. Dan Roh Kudus berbicara bahwa saya harus ambil Alkitab dan berdoa dan baca. Saya ambil Alkitab dan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu saya mendapat ayat yang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya berpikir bahwa tadinya saya hidup di dunia gelap, saya hidup di dunia mencari kerajaan dunia. Dari emperan jalan sampai ke atas pun saya udah menikmati. Ayat ini yang membuat saya bahwa saya berikrar bahwa saya harus tinggalkan kehidupan saya yang lama dan saya harus menjadi hidup baru. Dan saya berpikir bahwa dulu saya hidup mungkin bagaikan bara api, selalu panas. Tetapi sekarang saya hidup baru, saya harus hidup bagaikan embun di pagi hari. Supaya semua orang melihat bahwa hatinya sejuk, hatinya tenang, hatinya damai. Saya yakin dan percaya bahwa itu yang Roh Kudus akan bekerja di hati saya. Kalau tanpa Roh Kudus, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih atas kesaksian saya untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak Pendeta. Yang kau limpahkan bagiku. Natal adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia untuk mengubahkan manusia menjadi sahabat buat semua orang. Karena orang berdosa senangnya menyakiti, orang berdosa senangnya melukai, orang berdosa senangnya hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi Natal berbicara tentang kasih Allah. Apa yang menyebabkan Allah menjadi sama dengan manusia adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Dan kasih itu yang membuat kita menjadi dewasa. Rusak bangsa ini kalau polisi-polisinya adalah orang-orang egois. Rusak negeri ini kalau orang yang menyebut dirinya pejabat, orang yang menyebut dirinya pemimpin, tetapi tidak berjiwa dewasa, rohnya roh kekanak-kanakan. Natal mengajar kita, Maria adalah pribadi yang dewasa. Natal mengajar kita, Yusuf adalah pribadi yang dewasa. Karena kemudian malaikat berkata, sebab Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan disertai dan dinaungi dan mendapat kasih karunia. Maria menjawab apa? Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dewasa berarti bukan hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan sendiri, keuntungan sendiri, apa yang masuk logika sendiri. Tetapi dewasa berarti biar bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi.
Dewasa berarti bertahan sampai kesudahannya. Hidup ini penuh dengan tantangan. 2020 akan ada banyak tantangan di depan kita, khususnya polisi, keluarga polisi. Tetapi menjadi aneh kalau setiap kali ada masalah kita bilang, saya udah gak kuat, kita bercerai saja, saya udah gak kuat, saya mau pindah agama saja, saya udah gak kuat, percuma saya berserah pada Tuhan. Tetapi Alkitab saya berkata, kamu akan menghadapi tantangan. Tetapi Natal mengajar kepada kita, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya percaya untuk bisa bersatu perlu menjadi sahabat bagi semua orang. Apa itu menjadi sahabat bagi semua orang? Menjadi sahabat bagi semua orang berarti memberi nilai tambah dalam kehidupan. Saya percaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang punya kasih, orang-orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya bukan cuma sekedar beragama. Malu kalau kita menyebut diri kita Kristen tapi kita menyusahkan orang. Malu kalau kita menyebut diri kita Kristen tapi kita arogan. Malu kalau kita menyebut diri kita Kristen tapi kita hidup jauh dari Tuhan. Kita bentak istri seenaknya. Kita hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Kita lawan suami, ada masalah berkata, saya sudah tidak kuat dengan kamu Pak, kita cerai aja, cerai Pak. Saya paling senang kalau lihat tentara itu tersenyum, saudara-saudara. Karena saya percaya tentara hidupnya keras, saudara-saudara. Tanggung jawabnya berat dan biasanya penghasilannya pas-pasan, saudara-saudara, ya. Kenapa tepuk tangan, ya? Tapi Tuhan mengerti pergumulan hidup saya, ya kan? Tapi saya tahu bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Makanya selalu saya bilang, tentara tanpa iman dan pengharapan dan kasih akan stres. Tapi tentara yang penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih akan menjadi tentara yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan, tapi aku hadir untuk jadi berkat. Dan Natal memberi kekuatan bagi aku untuk senantiasa bersuka cita, untuk masuk dalam persatuan dan kesatuan, untuk mengokohkan bangsa dan negara, mulai dari keluarga, kehidupan sehari-hari, bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita sekalian. Mendengarkan sambutan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Marsekal TNI Hadi Cahyanto disilakan untuk menyampaikan sambutan. Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Tuhan merestui dan memberkati kita semua. Yang terhormat Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Monsinyur Ignatius Suharjo Harjo Atmojo, yang saya hormati Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang mewakili,
Pendeta Jaki Manuputi. Terima kasih Pak Pendeta. Yang saya hormati Pendeta Gilbert Lumindong sebagai pengkhotbah. Terima kasih bertemu kembali setelah sekian lama kita bertemu di Wamena, dan saya bertemu dengan Bapak Pendeta bernyanyi bersukacita di sana. Dan diikuti ribuan jemaat yang ada di Wamena, dan kita juga sangat terharu dengan pertemuan kita di Wamena saat itu. Natal adalah perayaan sukacita dan senantiasa membawa pesan damai. Dengan demikian, selain dimensi ibadah, Natal juga memiliki dimensi sosial berupa solidaritas, kesetiakawanan yang bukan sekedar slogan kosong, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga perayaan Natal bersama ini tidak hanya membawa sukacita dan pesan damai kepada kita semua, melainkan juga semangat untuk melanjutkan pengabdian bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.